Salam sejahtera, berita hari ini dari Roti Kaya. Hidung saya original, oke? Kalau buat nak lagi, mancung, Emilia Henderson. Sejak kebelakangan ini, nama pelakon Emilia Henderson sering menjadi bualan ramai, lebih-lebih mengenai status hubungannya dengan pelakon Eddie Ashraf dan bahagian ketiaknya dipuji cantik oleh ramai gadis. Baru-baru ini, sesi live Emilia menjadi perhatian apabila ada netizen bertanyakan adakah hidungnya asli atau original. Menjawab pertanyaan netizen itu, Emilia mensifatkan soalan tersebut agak lucu serta menjelaskan hidungnya adalah asli dan dia tidak melakukan seberang pembedahan. Hidung original tak? Korang tanya hidung saya original ke tak? Macam mana nak buktikan? Tapi tak, seriuslah macam mana nak buktikan? Sebab saya rasa macam soalan ini sangat kelakar dan saya berani kerana benar. Hidung saya original ya semua. Saya tak boleh nak gosok sangat hidung sebab saya tengah pakai makeup. Tapi hidung ini original lah, oke? Katanya. Dalam pada itu, Emilia berkata jika dia membuat hidung, sudah pasti dia mahukan lebih mancung daripada hidung asalnya. Kalau saya ada buat hidung, saya expect dia lagi mancung dari ini, oke? Katanya. Terdahulu, rata-rata netizen memuji ketiak artis itu cantik serta ada yang mengatakan, selain memiliki wajah cantik, ketiaknya juga jadi idaman para gadis.